bang. Sana mau kemarin sudah kami koordinasikan untuk kasus perampokan yang di Sualayan minimarket di Maros. Hasil olah TKP dan hasil penyidikan lapangan kami sudah tergambar ada dua pelaku, ini kelompok Makassar dan ini kelompok yang sudah lama. Dia sudah banyak beraksi di daerah Makassar termasuk Jambret. Untuk resmob nanti akan saya bentuk satu tim khusus untuk mengungkap perampokan yang di minimarket. Deskannya dalam rumah kah? Tadi informasi terakhir ini saya dihubungi sama anggota di sana di depan. Depan kamar? Ya. Saya sempat bisa sekali. Halo? Ya. Posisi tadi mana? Masjid. Oh, iya iya. Nanti kita satu-satu sini. Sini. Hah? Sini. Iqbal. Sana mau. Berdiri. Setelah kita meluncur ke rumah tersangka, ya lakukan penggerebekan, maka didapatlah tersangka yang pertama. Kita ketahui namanya lelaki Iqbal. Borgol ini, borgol. Ini borgol. Masih rumbang ya. Cepat, men. TKP mana? Jujur dah, gimana TKP mana? Hancur. Berapa kali kau melakukan? Satu kali. Hah? Kau bohong. Kau jujur. Hah? Ini HP ini yang semen yang sisa ini. Masih curiamu semua ini? Hah? Yang di belakang ini ya? Temanmu semua? Hah? Tidak ada curian itu, betul. Jadi temanmu di belakang tidak ada yang kau sila sama temannya? Tidak. Tidak. Hah? Tidak.
kita lakukan. Di mana-mana TKP itu? Pasti ada konsekuensi. Hah? Di Maros? Sama siapa di situ? Sama siapa aku masuk? Si Yogi. Hah? Berapa orang di situ, tau? Berapa? Yogi. Berapa orang bertuang situ masuk? Asal kita. Woi, orang. Berapa orang masuk situ? Itu cuma 3 orang ya. Woi, aku ikut tidak di kemarin itu. Ikut tidak dia? Di Maros ikut dia? Hah? Ikut. Tapi rumahnya di Maros, toh? Jangan ikut dia. Iya. Tadi, toh? Setelah kita tangkap lelaki Iqbal, kita lakukan interogasi, kita lakukan pengembangan ke daerah Sudiang. Keterangan dari lelaki Iqbal bahwa yang di Sudiang adalah lelaki Aco yang melakukan di Alfamart Maros. Ini kan namanya Aco, toh? Iya. Toh? Oh, itu. Nah, begini. Saya bawa dulu ini barang. Artinya bukan saya mau ambil, Pak.